SPRM menjalankan tugas siasatan terhadap sesiapa tanpa mengira status atau kedudukan seseorang di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas ketika ditanya SPRM menyita bangunan Menara Ilham yang dipercayai milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Indeks harga pengguna terus merekod peningkatan pada kadar perlahan 1.5% pada November 2023. Ini menjadikan mata indeks naik kepada 130.9 berbanding 129.0 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jabatan Kesihatan Negeri Perak melaporkan 7,294 kes COVID-19 direkodkan sejak 1 Januari hingga 16 Disember lalu berbanding 108,859 kes dicatatkan bagi tempoh sama tahun lepas. Jumlah itu menunjukkan penurunan 101,565 kes atau 93.3%.